Cara mudahnya, oke. Okay. Cara mudah belajar teknikal itu, ini pertanyaan mungkin bisa diarahkan macam-macam ya caranya. Kalau kita mau misalnya bicaranya secara sendiri di rumah, tentu kita bisa membuka apa namanya konten-konten yang disediakan oleh banyak sekali orang sekarang menyediakan, termasuk di apa namanya media sosial maupun di channel-channel tertentu. Misalnya itu udah banyak sekali. Lebih sedikit, lebih misalnya mau dalam, mungkin dengan buku juga bisa, otodidak ya, masih maksudnya belajar sendiri di rumah itu tetap bisa dilakukan. Tetapi kalau kita misalnya mau secara lebih detail, terperinci, kalau tadi kan bicaranya biar mudah kan ya, kita tentu kalau mudah itu ya belajar sendiri di rumah atau ngobrol sama teman, dengan tadi itu misalnya dengan media sosial ataupun misalnya channel-channel tertentu, dengan buku itu bisa dilakukan. Dan tidak perlu misalnya butuh tingkat IQ yang lebih tinggi misalnya, itu nggak perlu. Karena itu lebih sedikit, pengetahuannya sedikit ke arah skill nanti. Nah, kalau mau lebih detail lagi tentu ke arah sertifikasi ya. Supaya bisa belajar dengan detail dan standar gitu, cara menganalisisnya. Ya, paling tidak bisa membaca chart ya, follow, ya, bisa juga tren begitu ya. Iya, betul. Oke.